Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Paris TV. Iya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini. Iya, channel ini akan menyajikan berita-berita terbaru dari selebritis Indonesia dan juga Malaysia. Ya, silakan untuk sahabat semua mensupport channel ini dengan cara silakan sekarang juga tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terupdate dari selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Ana Jobling dan juga Margaret. Ya, hari ini terlihat Ana Jobling lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sangat istimewa yang mengawali tahun baru 2023. Tentu saja diawali dengan penuh kebahagiaan dan juga penuh dengan cita-cita. Ya, Ana Jobling saat ini memang sangat luar biasa, memberikan sesuatu yang sangat istimewa di tahun 2022. Yang menjadi artis yang paling dicari serta menjadi artis yang sangat luar biasa di tahun 2022. Ya, prestasi yang sangat istimewa tentunya dirasakan oleh Ana Jobling di tahun 2022. Semoga di tahun ini Ana Jobling lebih luar biasa lagi dari tahun sebelumnya. Kita doakan yang terbaik buat Ana Jobling. Semoga Ana Jobling selalu mencari orang-orang sangat istimewa. Semangat terus buat Ana Jobling. Semoga selalu menjadi artis yang menginspirasi banyak orang. Dan sedangkan kabar terbaru dari Merkin, ya, Merkin terlihat juga sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sangat istimewa. Ya, Merkin terlihat sangat luar biasa dengan melakukan sebuah pemotretan yang sangat istimewa. Semangat ya buat Merkin. Semoga di tahun 2023 ini lebih sering bertemu dan bersama dengan Ana Jobling. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.